Oke, sekarang kita akan coba review sepeda-sepeda yang dipakai oleh Gowesser si Kobe. Yang pertama adalah Bang Tony. Dia memakai sepeda apa, Bang? Ini, Bang. Masih yang, Bang. Ya, ini apa merek sepedanya, Bang? Ini dari United, tapi Detroit. Detroit? Iya. Apa saja yang sudah di-upgrade, Bang? Kira-kira yang bisa terjangkau harganya? Mulai dari hand lebar dulu. Setang. Ini merek apa? Setang kita pakai dari United. Harganya berapa, Bang, kira-kira? 120. Kemudian sprocket, Bang. Masih yang bawaan original standaran sprocket standar. Ini kita ganti RD. RD. Gear, bearing, bukan. Oh, ini ya, ini versi Cina ini kalau tidak salah ini. Kemudian apa lagi? Pedal. Rp380.000. Oke, terus crank standar. Standar. Crank standar, saddle masih standar. Masih standar. Apa lagi, Bang? Fork depan, Bang. Fork. Merek apa ini, Bang? Phenom. Phenom itu kita beli 1.600.000. Oke, cukup terjangkau bagi toke-toke ya. 40. Ya. Lumayan empuk. Ini sepeda Bang Tony. Sekarang kita beralih ke sepeda ini. Ada ya. Gowesser cilik kita. Gowesser cilik standar dari Polygon. Monak 5. Iya, di upgrade standar lebar ke United. Yang Bang Rozi? Bang Rozi? Standar. Polygon standar. Tipe casket. Size L, M. Sudah jauh 70 km. Terlalu sedikit, Bang, 75 km. Satu hari. Oh, satu hari 75 km, luar biasa. Ini masih standar, bawaan. Ini yang punya adalah ketua komunitas kita, Ciko B. Lanjut ke sepedanya Bang Dede. Bang Dede, kita lihat ini adalah tipe Polygon Strada 6. Strada? Strada 6. Apa saja yang sudah di-upgrade, Bang? Masih standar, sprocket standar, speed 9 ya. Tank depan 2. Mana? Nah, ini belinya second, beli customer yang pakai. Yang di-upgrade hand lebar ya, setang United. Memang favorit sih pakai United. Oke, sekarang kita lanjut ke sepeda Bang Yal. Nah, ini sepedanya banyak, ada sepeda onta, ada sepeda Pixie. Ini Viva Cycle standar. Viva Cycle standar. Ras frame-nya aja ini yang luar biasa. Ya, yang penting tidak menyurutkan semangat kita untuk goes. Kemudian ada yang punya siapa lagi? Yang punyanya Mardo. Si Mardo. Mardo Tila. Mardo Tila adalah United. Detroit juga. Detroit 2 ya. Standar. Tapi ya, poknya ini diganti pok yang saya punya kemarin. Itu adalah Polygon Premier 4 punya Santur. Karena saya ganti ke 3, sorry ya. Oh iya, sorry, Premier 3. Maaf. Semua standar. Sekarang kita beralih ke sepeda saya. Ini saya beli second dengan teman. Premier 3. Terus apa yang sudah saya upgrade? Yang pertama kita ke hand lebar. Saya pakai Strummer Sporty. Kemudian shifter saya ganti yang Shimano. Terus fork depan ganti ke Poison. Harganya kurang lebih 800.000. Terus sprocket belakang karena kita sering main lumpur dan tanjakan-tanjakan tinggi. Saya ganti ke Megareng. Megareng kuat tanjakan. Dan krem depan masih standar. Saddle masih standar. Semuanya masih standar kecuali bagian depan. Sekarang kita beralih ke sepeda Gowesser cilik. Nah, ini United Detroit 1, generasi pertama Detroit. Masih standar kecuali bebas stang. Itu memakai Raze atau Race.
warna merah. Ah, merah marun atau merah apa ini warnanya, Pak? Bang Yal, ini warnanya apa, Bang? Anaknya, Bang? Marun. Marun. Oke, ada rencana beli sepeda lagi, Bang? Kira-kira? Rencana, dong. Merek apa, Bang? Yang bagus lah, pokoknya yang bagus. Oke. Oke. Fokus, coba fokus. Ya, ini. Ini nggak dijual beli. Tasnya bikin sendiri. Nah, itulah. Mau pesan. Kalau mau pesan bisa dihubungi. Itulah review beberapa sepeda dari anak-anak si Bobe. Terima kasih, jumpa lagi kita di saat goes-goes selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.